Hai, selamat siang jemaat Tuhan. Saya sekarang ada di Cibenying Park. Saya percaya bahwa firman yang saudara dengar itu menginspirasi saudara untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Samson yang sudah memberkati kita semua. Dalam kitab Mazmur 11 ayat 3 katakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang diperbuat oleh orang benar itu? Saudara tahu bahwa kehidupan kita didasari oleh firman Tuhan. Saya percaya ketika firman Allah tidak diperlengkapi dalam kehidupan saudara, saudara tidak bisa buat apa-apa dalam kehidupan saudara. Saya mengundang seluruh jemaat yang belum mengikuti dasar-dasar yang teguh untuk hadir pada tanggal 3 Februari 2013. Tepatnya setelah kebaktian. Buat saudara-saudara yang belum daftar, segera daftarkan ke Ibu Lince. Hey. Apa kabar? Baik, bro. Mantap ya. By the way, kita nih punya acara juga nih hari Jumat, tanggal 1 Februari di Center Cibenying. Untuk yang prospek, kita ada acara yang luar biasa loh. Tahu dong. Oh ya, ngomong-ngomong temanya apa tuh? Temanya tentang menemukan pasangan hidup, tentang berjalan bersama dengan pasangan hidup sehingga memenuhi panggilan Allah, bukannya justru menjauhi. Wah, bagus banget tuh, bro. Memang untuk yang prospek, yang single maupun yang keluarga perlu untuk datang juga di acara prospek ini. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan keluarga, bro? Oh iya, kalau untuk keluarga kita juga punya acara nih. Tanggal 2 Februari hari Sabtu jam 7:30 pagi sampai jam 12 di CBCS, kita ada acara bersama Dr. Andik. Ceritanya tentang parenting. Temanya adalah developing sexual integrity. Itu jadi mendidik anak bagaimana untuk memiliki integritas dalam bidang seksual. Nah, bayarannya punya biaya itu satu keluarga itu Rp150.000. di mana setiap keluarga akan mendapatkan makalah dan CD. Nah, itu kamu harus datang. Wow. Karena itu luar biasa untuk kita ngedidik anak kita punya integritas. Ya. Bagus banget ya caranya. Okay, jemaat Tuhan, coming soon. Kita di jemaat ini juga memiliki acara-acara yang luar biasa juga ke depan. Yang pertama kita punya acara retreat single untuk gap dan prospek yang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2013. Jadi pastikan saudara yang single untuk bisa mengikutinya dan mendaftarkan diri ke saudara Seno. Dan untuk yang berkeluarga, kita juga ada retret keluarga. Retret keluarganya temanya adalah Everlasting Intimacy, di mana Bapak Dr. Andik akan membagikan kepada kita, memberkati diri kita dengan firman yang luar biasa pada tanggal 29 sampai 31 Maret. Jadi diharapkan untuk para keluarga bisa mengikuti acara ini dan langsung daftar ke saudara Lince secepatnya setelah selesai kebaktian. Dan ada sedikit perubahan untuk acara cooking competition. Kami akan mengundurnya lagi hingga ke tanggal 23 April 2013. Jadi tetap bersemangat, tetap ikuti minggu ini dengan firman Tuhan. Kita mau berapi-api untuk Tuhan dan menjalani minggu ini dengan penuh semangat dan lebih lagi melayani Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Setelah ini akan ada tampilan tentang daftar ulang yang berulang tahun dalam jemaat ini dan komunitas-komunitas yang bisa saudara hadir dalam jemaat ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Panas banget, tinggal kira-kira saudara nyiksa banget. Terus gimana nih? Enak ya kalau ada yang traktir es krim atau jus gitu ya. Ya, udah ya, pulang ya. Perlu gandengan gak kita?